Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan turut berpartisipasi pada gerakan pilah sampah dari rumah dan kantor. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 660.1/323/Disperakplh tentang gerakan pilah sampah dari rumah dan kantor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika turut berpartisipasi dalam melakukan gerakan tersebut Jumat 19 Maret 2021. Penerapan gerakan pilah sampah dari rumah dan kantor ini diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati lingkup Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan penuh antusias, karyawan-karyawati Dinas Kominfo memilah dan mengelompokkan sampah-sampah yang ada di kantor sesuai dengan jenis dan kategorinya, seperti sampah kertas, sampah kardus, sampah plastik, koran bekas, botol kaca, hingga sampah organik. Sesuai dengan edaran Bupati nomor 660.1/323/Disperakplh tentang pemilahan sampah dari rumah dan kantor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mari kita galakkan pemilahan sampah yang bernilai ekonomis, di mana hal ini akan dapat menambah pundi-pundi penghasilan bagi para ibu-ibu rumah tangga, para anak-anak sekolah, karena dengan pendapatan dari pemilahan sampah tersebut dapat dimanfaatkan lagi untuk keperluan lainnya. Jadi kami harapkan untuk gerakan pilah sampah ini selalu kita lakukan, karena hal ini akan dapat menguntungkan dari segi manapun, termasuk dari segi sampah kita menjadi semakin dapat kita atasi, kemudian penghasilan kita juga menjadi bertambah dengan upaya pemilahan sampah ini. Karena bank sampah kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap untuk menerima sampah-sampah yang sudah kita pilah tersebut untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Tim Liputan HSS TV melaporkan.